memasak, kepiting, merica, saus merica hitam. Oke, guys. Kali ini aku mau makan crab, black pepper crab ya, okay? Nah, black pepper ya, lada hitam guys. Kali ini lihat ya guys. Oh ya, hari ini kebetulan ada temanku datang pas aku lagi mau mukbang, temanku datang, jadi aku ajak dia bareng ya guys ya. Okay, saksikan. Okay, halo guys, ketemu lagi dengan Ici Peri. Okay guys, hari ini aku ada kedatangan teman. Namanya siapa? Stella. Okay, hari ini kami mau makan guys ya. Di depan kami sudah ada ini. Oh, ini kepiting lada hitam, black pepper crab. Okay, dan ada mie Korean pedas spicy ramen guys. Okay guys, ayo kita makan guys. Jangan ngiler ya. Jangan ngiler ya. Terus cara makannya itu ala orang Cina tapi yang nggak pandai pakai sumpit. Iya. Okay, kita makan dulu guys. So. Songkal jurong. Enak, saya coba lagi kepitingnya. Kepitingnya kita harus pakai tangan ini. Kalau enggak pakai tangan itu bukan namanya makan kepiting. Ya, coba diangkat dulu nih. Angkat songkal. Lagi. So, let's eat. Cek. Ini ada telurnya, guys. Ada telurnya. Oi, guys. Nah, ada telur nang, guys. Aneh hole ya, Wak. Nah, cek nang. Oke, guys. Ayo kita makan. Enak, guys. Enak banget. Ini ceritanya orang Korea guys. Makannya di Indonesia guys. Iya. Orang Korea makan di Indonesia. Nanti corona lewat baru kita Korea ya guys. Sekalian kita oplas ya. Biar Ici parinya jadi beda ya. Jadi Ici lumba. Harusnya jadi Ici kepiting. Kepiting. Ini udah agak lama diam di sini jadi agak dingin. Ini kalau panas-panas ya guys. Enak, karena prepare-nya kami lama. Gara ya. Tunggu tamu dari Hong Kong. Ya. Ini baru nyampai ini soalnya. Tamunya maklum luar corona, Be. Jadi itu tadi mau keluar tuh cari masker dulu. Walaupun mie-nya agak sedikit asin, nggak apa-apa. Tapi ya. Pas dicampur kepitingnya, Be. Ya. Kepitingnya tak terlalu asin ya. Sampai rambut gua tuh pun mau ikut makan. Ini bukan orang Korea yang pakai. Orang Korea. Pokoknya kekesongan gue.
Ayo. Ajar lagi. Oh. Enak pakai banget. Dicocok aja dagingnya udah keluar. Dagingnya padat, no? Buka endros ya. Ini real ya. Pedas guys, karena ini black peppernya pedas. Pakai black pepper ya. Bak tumbuk sendiri punya. Iya. Bukan black pepper abal-abal. Ini kita beli yang biji, lalu tumbuk sendiri, makanya pedas super enak. Masakan Ichipari guys. Enggak terlalu asin. Minyak. Minyak yang asin ya. Kambingnya bukan isi yang masak ya, karena ini bawaan. Isi. Oh, jepitnya terbang. Terbangnya ke Hong Kong. Korea, ke Hong Kong nih. Awas nih nanti dia mau pulang ke. Au, terbang. Terbang ke Hong Kong, mata masih hidup, guys. Kepitingnya terbang ya, itu guys. Besok kita bawa lobster ya. Nanti lobsternya yang gede ya, yang satu ekornya itu di 1 kiloan. Nanti kita pulang dulu ke Anabas, kita ambil dulu sana. Langsung ya guys. Ya langsung kita juga. Oh my god. Dia makan sampai topi pun kena. Ya isi. Tapi gue juga lapar. Iya, topinya juga lapar loh. Topinya mau terbang dah kayak kepitingnya. Habis ini guys. Tapi gue ikut terjun di sini guys. What? Siap. Siap. Tapi yang pedasnya itu strong. Makan pedas makan enak. Wow. Terbang. Dagingnya. Walaupun aku agak sedikit karyawan, ajar aja. Udah pedas, udah enak, biarlah sarewanya tuh lagi. Mampus. Oh my god, pedas. Ambil airnya dulu. Enak guys, pakai bumbunya baru berasa. Ini dia kayak bumbu. Ambil bumbunya baru berasa. Besok kita masak yang telur ya, Hong. Mari kita makan yang telur. Isinya padat, guys. Padat. Terbang. Terbang terus. Pitingnya mau jepit. Dia mau jepit. Ichipari ke Korea. Pedas, pedas. Real kaya, Pak Anisong. Ya, Marita. Enaknya pedas banget. Pedas sampai hidung gua tuh loh. Udah besar lubangnya. Ayo, ajar lagi. Ajar. Ajar, guys. Ada minyak ekstra pedas. Tambah lagi kepitingnya pedas. Udah tuh nggak bisa. Nggak bisa ngomong lagi deh pokoknya. Udah nggak bisa ngomong nih guys. Pedasnya kayak terbang nih. Sampai makan bersih. Ambil keringetan ya.
berkeringetan. Udah berkeringat tuh. Udah tuh, ai kawa. Nangis lah. Iya. Pedas banget gila. Jangan siap makan lu lompat ke sana. Kirain apa? Kolam berenang. Sangkin pedas panas. Loncat pula ke belakang Win. Dia bilang aku pedasnya udah mau nangis. Sampai menusuk. Kayaknya dia yang dulu. Guys, ini dagingnya ya. Ini tebel. Kalau nggak ada suara, dengar aja suara kami. Ini suara kepitingnya ya. Suara kepedasannya guys. Samyang spicy with black pepper crab. Hot hot hot. Ditambah lagi guys, ini cabai rawitnya. Cabai setannya. Setan, oke. Okay. Cabai rawit setan. Kita tantang dia suruh makan ya. Siap makan ini langsung pingsan. Langsung ke dokter. Kalau makan kepiting tuh ya harus congok ya baru enak. Memang harus pakai tangan. Kalau pakai sendok nggak seru, nggak habis. Nggak real itu. Tapi kalau orang yang makan kepiting benar-benar pakai sendok itu curiga gue. Iya, nggak makan dia. Kayaknya dia cuma makan sausnya. Dia nyicip aja ya. Nggak berasa kalau makan pakai sendok. Jadi kalau makan kepiting tuh memang harus pakai tangan guys. Ini kita aja sampai udah kosong. Kosong guys. Ya kosong. Tulang belulang kepitingnya lah guys tuh. Lanjut sisa satu ekor. Oh, ajar. Ikan baalat hei. Padat. Song. Enak banget tuh lihat dia dagingnya tuh. Yang penting makan itu dinikmati guys. Sisa kaki. Kakinya deh. Sisa tulang. Ini mau jepit pari. Kalau mau jepit pari jangan pakai yang kecil. Harus ini. Ya, itu dia. Icip pari. Enak guys. Punya gua kok udah habis 4 kali. Aduh, enggak cukup kami, guys. 1 kilo enggak cukup. Next. Besok kami bikin porsi kami yang besar. Bikin, guys. Satu orang, satu kilo. Ah, gila. Atau masaknya 3 kilo berdua makan. Ini gak cukup kayaknya. Masih butuh lagi nih guys. Aduh. Enak. Minum dulu guys, minum dulu. Kalau makan enak itu guys, kalian wajibnya. Iya, sayang dilewatin. Sayang dicuci guys. Sayang dilewatin. Ya. Sayang dilewatin. Kayaknya aku rasa keringatku juga udah full, nggak perlu gym lagi guys. Dia udah sauna. Sauna free. Alami guys. Amin. Jadi kita ini sambil makan sambil sauna. Ricanya itu. Aduh, sampai gua tuh pakai topi pun rasanya udah resek. Panas, guys. Panas dan pedasnya itu hot. So hot. Pokoknya buka lagi yang mana ada daging. Enggak puas guys. Ya guys. Ya guys. Kami hajar guys. Congok. Sih. Itu cabai setannya, cabai icipari. Jadi
udah pakai black pepper, tambah lagi setannya guys. Apa tak bengkak bibir biar jadi setan juga langsung. Makanya sauna free dia guys. Untung ada kipas di depan. Kalau enggak udah mandi keringan. Enggak, itu bukan kipas. Itu angin dari Korea. Oh ya. Angin. Karena makan ramen kan. Jadi rasanya harus ada Korea guys gitu ya. Habis guys. Full, tapi belum full. Pengen lagi. The next vlog kita next, ya. Lanjut. Oke. Guys. Udah habis ya guys, lihat. Tinggal tulang belulangnya mana? Piring lu. Nah, lihat guys. Tinggal cabai setannya guys. Tinggal cabai setannya aja. Habis guys. Habis guys, tidak bersisa guys. Jempolnya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Loncengnya jangan lupa. Hi guys. Bye. See you the next vlog guys.